Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Saudara Lun. Penangkaran lobster di Kabupaten Simelu. Lokasi penangkaran lobster di Kabupaten Simelu ini ya, di tempat saya berada ini, yakni di kawasan Teluk Singabang. Inilah beberapa jenis lobster yang terdapat di penangkaran. Ada jenis lobster batu, lobster batik, dan juga lobster bambu. Jadi, Saudara Lun, lobster-lobster yang dilakukan penangkaran di sini berasal dari nelayan. Setelah beberapa hari dilakukan penyegaran, penangkaran di sini, lalu lobster di sini akan dikirim ke Jakarta, Medan, dan kota-kota lainnya yang berada di Indonesia. Untuk harga lobster di Simelu ini saat ini bervariasi, mulai dari paling mahalnya mulai dari Rp450.000 per kilogram, yang paling besar, yang sedang Rp300.000, terus yang kecil antara Rp150.000 sampai Rp250.000 per kilogramnya. Sebagai informasi, untuk penangkaran ini bisa dilakukan langsung di laut, bisa juga dilakukan di darat. Contohnya seperti ini. Ini metode penangkaran yang dilakukan menggunakan bak. Bisa juga dilakukan menggunakan keramba seperti ini. Thank you.